main lagi ya, fahim tuh? Fahim. Aku tuh gugus banget. Kenapa? Alhamdulillah, udah selesai. Eh, kalian haus kan? Iya, Pak De. Pak De siapin minuman spesial. Namanya minuman mancu. Mantap, betul. Ayo minum dulu, minum dulu. Wah, Pak De, pas banget nih, Pak De. Mumpung Oe lagi haus. Iya, Pak De paham. Makanya Pak De bikinin minuman spesial ini. Hei, buat yang tua dulu. Baru yang muda. Alhamdulillah, pagi. Pada lagi. Ambah. Apa? Segar. Alhamdulillah. Pada lagi. Banyak bener minumnya. Baca bismillah. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Nanti tersendak. Kalau tersendak ya begitu entar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pade, aduh. Aduh, Sergei. Maaf. Aduh, maaf Sergei. Enggak ngomong sih. Aduh. Iya. Maaf ya. Enggak apa-apa kan? Udah, pokoknya aman lah. Selanjutnya biar Pak De yang kerjain. Alhamdulillah Pak De Asun sudah masuk waktu asar. Tapi kan ini belum beres, sama masih berantakan juga. Sholat itu fardu, penting. Yang utama, Rasulullah pun menyampaikan amalan yang paling baik adalah ketika kita sholat tepat pada waktunya. Jadi gampang, ini tinggal nanti Pak De yang kerjain. Sekarang waktu kita sholat, ayo. Yuk. Ayo. Ini kan bagus. Udah mantap. Ayo, kita butetkan yuk. Waduh, Butet, Lilis, miniatur Ka'bahnya ini belum jadi. Tuh, lihat deh, masih berantakan. Betul tuh Butet, di situ kan ya masih ada paku. Nanti nih ya, kalau kita nginjek pakunya kan bahaya. Iya, seminarnya memang begitu. Jangan dong, wanita.
Di kelas berantem, di kamar berantem, di mana-mana berantem, sampai di sini juga berantem. Ustazah pusing ngelihat kalian berantem mulu setiap hari ya. Aduh, Amalia, Najwa Utami, kalian itu jangan main-main di depan miniatur Ka'bah yang belum jadi. Nanti kalau kepleset gimana? Udah kali Ustazah. Oh, udah? Udah. Makanya jangan main-main lagi ya, fahim tuh? Aku tuh gugus banget. Kenapa sih kita tuh gak bisa keluar-keluar gerbang, ha? Gagal terus, ya kan? Iya sih. Pokoknya kali ini kita harus berhasil keluar dari gerbang. Ya kan, teman-teman? Setuju. Semangat, Sob. Ayo, semangat. Iya, Sob. Kita kalau gak bisa keluar dari gerbang, kita gak bisa ke warung Lilis, gak bisa jajan, gak bisa makan. Aduh. Itu mana namanya sungguh gak enak. Musa. Rukman, tuh. Itu kesempatan kita buat keluar dari gerbang. Ayo ke toko. Ayo. Sana. Assalamualaikum, Pak Sekit. Waalaikumsalam, Ustadz Musa, Haikal. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hah? Ulala, Robemo. Astagfirullahaladzim, kalian ini ya Allah. Haikal, kamu nih ya, kalau mau buka pintu, bilang dulu awas, baru gitu dong. Sobri, kalian ngapain lari ke arah luar gerbang? Udah tahu aku mau pipis, aku gak tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga kebelet pengen keluar. Gini rasa, syukurin. Lagian ngapain pakai mau kabur segala? Ke sekolah jauh jaraknya, ada rumput bertebaran. Cepel. Itulah akibatnya kalau nggak mau ikut aturan. Nah, sekarang di Robemo kalian pilih. Mau masuk ke dalam? Lihat-lihat, Ustaz, ada saya mas sampai begitu. Iya. Saya lagi semangat banget nih. Iya. Kalian pilih ke dalam atau kalian pilih hukuman? Masuk ke dalam. Ayo. Berangkat. Waalaikumsalam. Emang bocah ada aja kelakuannya, pakai mau kabur segala. Udah tahu ada saya yang jaga di depan. Mas, maaf Ustaz. Iya. Aku pokoknya bangga banget punya Ustaz kayak Ustaz Musa. Iya tuh kal, Oe setuju banget tuh kal. Pokoknya Oe bangga sama Ustaz Musa. Berarti Ustaz Musa gak jadi umroh dong? Ya itu mana yang ngasik, tau gak? Siapa yang ngasik? Hah? Siapa yang ngasik? Siapa yang ngomong gak asik Ustaz? Tadi Ustaz denger ada yang ngomong gak asik kenceng banget tuh, siapa tuh? Mungkin Ustaz Musa denger puisi yang kita orang bikin ya. Pokoknya gak asik. Asik kalau nggak ada Ustadz Musa di pesantren kunanta. Pesantren kunanta terasa hampa tanpa kehadiran Ustadz Musa. Pokoknya kagak enak deh. Bagus tuh kalau dibikin puisi. Judulnya Kunanta Hampa Tanpa Ustadz Musa. Nah, kunanta tanpa Ustadz Musa itu kayak kontrakan ditinggal penghuninya. Anyep, semblep. Bagus tuh, bener tuh. Oh, jadi gak asik tuh itu. Iya. Iya, Ustadz. Nah, yaudah kalau gitu sekarang kalian berdua tidur ya. Tuh lihat tuh Sobri tuh, udah pules. Kalian harus cepet tidur, soalnya besok kamu latihan manasik. Tapi ingat sebelum tidur, baca doa dulu ya. Iya, Ustadz. Fahim tuh? Fahim.